Ya, cakap-cakap bi malah tahu. Beni rekaman biasa masuk ke YouTube engku. Areh, sampai kontes engku benenan ikadeng sampai kontes ria. Areh, masuk YouTube engku beni rekaman kok dibik beni. Areh YouTube asli. Ya, cakap-cakap bi siapa di luar kebi malah tahu. Mik pe langsung gunakan rekaman saja ya. Ya, ini jelas ini sama Pak Tarsan nih. Oh, maaf besar. Bering Tarsan. Tak rapa malah tahu. Malah tak isong gunin berakam rekaman di beni kayak iya. Iya, nak kan nak melihat tau kebi ya. Ya, sip, subscribe Sobok Kandang. Iya, yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini di kandang satunya Pak Ci ya? Di kandang bawah rumah saya asli. Berarti yang sini. Atas sana itu rumah iya. Kedua ya? Kedua. Ini rumah pertama ini kan. Ini bobot berapa ini Pak Ci? Ini bobot hampir 9 lebih ini. Masih poil 1 baru poil. Baru poil? Iya. Nah ini pernah ikut kontes ini? Belum. Belum? Belum. Tapi dari persiapan ya ini? Persiapan. Mantap ini untuk ini kebetulan belum ada nama ya ini ya? Belum. Mantap untuk sisi mental ini. Ini dibeli berapa dulu ini? Dulu dibeli 37. 37. Iya. Dari peternak apa dari pasar? Dari peternak. Dari peternak. Di daerah sini aja ya Pak Zee? Iya, daerah sini. Daerah Bondowoso. Dan untuk comboknya sendiri apa sama seperti yang di atas? Sama yang di atas. Ambas tahu, iya. Katul gitu ya? Katul. Terus itu dedaknya pohon singkong itu, buah singkong. Oh, pohong itu ya? Iya, pohong. Ini untuk comboknya habisnya biaya berapa ini? Ya. Biayanya berapa untuk combor? Tiap harinya bisa 30.000. Karena suplemennya buat sendiri. Benar. Ketimbang beli konsentrat kan mahal. Iya, berarti ngaduk sendiri ya maksudnya? Iya. Ini istimewa nih untuk si mentalnya. Ini untuk persiapan kontes bulan 9 ya? Iya. 9 nih Pak Ji ya? Bulan 9. Ini ekornya tebel ya? Iya, tebel. Ini kemungkinan untuk bulan 9 sudah 1 ton lah. Iya. Bisa Pak Ji? Bisa. Masih 2 bulan. Masih 2 bulan. Mantap ini. Untuk si mentalnya. Untuk poster-posternya juga istimewa ini. Ini Pak Haji, ini udah berapa lama nih Pak Haji di kandang? Kandang ini bawah ini? 1 tahun gak sampai 7 bulan di sini. 7 bulanan ya? Iya, 7 bulan. Dulu belinya juga kurus apa gimana? Belinya masih agak kurus. Dengan bobot berapa dulu kemarin tuh? Bobotnya 6 kintal. 6 kintal? Iya. Ini emang dilihat dari pas waktu bakalan dulu emang prospek ya Pak Haji? Iya, iya. Biasanya Pak Haji milihnya ciri-cirinya gimana Pak Haji? Bisa kasih contoh? Ciri-cirinya kepala besar. Kepala besar. Terus kaki-kakinya kokoh. Seperti ini ya Pak Haji ya? Iya. Ini bisa ini kaki kokoh ini, iya. Sikunya itu ya Pak Haji? Iya. Ekor. Ekor. Kayak gimana ekor ekornya? Kebal. Kayak gini Pak Haji? Iya. Mantap ini. Apalagi Pak Haji selain itu? Panjang. Iya. Tinggi. Istimewa ini. Kebetulan Pak Haji ini juga yang punya si Tarsan ini. Iya. Ini sering menjuari di Bondowoso Pak Haji ya? Iya. Alhamdulillah. Ini memang mantap ini sementaranya. Kandang pedalaman, kandang bawah ini. Karena kemarin tidak muat di atas. Dan untuk rencana itu yang di atas tuh mau nambah lagi bagaimana Pak Ji? Rencana pengembangan. Pengembangan. Untuk tahun depannya. Iya. Untuk tahun ini. Dipersiap. Ada pengembangan. Mantap persiapan untuk kontes juga yeah. Buat itu ada kau juga ya Pak Ji ya. Iya. Yeah. Mantap ini. Ini tapi ini rencana juga mau ditaruh atas apa tetap di sini? Ya memang di sini. Cuma di sini buat ngisi kandang lah ya. Ngisi kandang sini. Mantap ini guys. Istimewa. Besar. Lebar ini guys juga.
Tapi ini pasti ikut Pak Ji ya untuk bulan sembilan ini, untuk sementara ini. Jadi semua kandang di sana, di atas juga ikut semua Pak Ji ya. Iya. Full hijau. Di luar juga banyak. Tidak di sini. Dititipkan juga ya. Pak Ji ya, kalau biasanya kalau kirim paling jauh mana Pak Ji? Ya? Paling kirim jauh, maksudnya kirim jual beli sapi itu lah. Ya, paling jauh ya kemarin itu ke Pak Ji Hudin yang di Tegal itu ya. Yang Tarsan itu ya Pak Ji ya. Itu tahun 200 ya itu. Iya. Lebih apa gimana ya? 200 lebih. Mantap ini. Kemarin juga dilihat sama Pak Ji Hudin. Belum cocok, cocok. Iya. Yeah. Cuman beratnya masih kurang. Hmm. Maunya lebih. Emang mintanya Pak Jiudin tuh 1-2, yeah, 1-2. Yeah. Harus 1-2 yeah. Malam. Kemarin sempat saya tanya-tanya juga ya. Itu emang miliknya 1-2. Iya, yeah, 1-2. Kemungkinan Pak tahun depan lah, Pak. Insyaallah tahun depan. Emang Pak Jiudin suka-suka tapi besarnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Langsung 4 loh. Iya. Yeah. Buat 1-2 yang Kediri itu yang Kabul sama Rebu itu sama dari Batu itu juga. Iya iya. Tapi untuk ambilnya Tarsan ini karkasnya banyak Pak Ji ya? Iya Pak. Karkas dagingnya. Iya, kemarin katanya paling banyak daripada yang lain ya Pak Ji. Ada yang lain, alhamdulillah tidak mengecewakan kemarin itu. Memang mantap untuk si Tarsan. Hmm. Ya udah Pak Ji, semoga yeah. Untuk ini untuk sementara ini juga dapat menjuari lah. Ya amin. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi.